Halo, selamat malam. Selamat malam ini saya gunakan parfum ini, ya, Allure Homme Chanel besize 100 ml. Dan kalau kita lihat note di sini, sebenarnya banyak sebenarnya ingredient yang digunakan untuk parfum ini. Ya, saya akan bacakan dengan anda berdasarkan list daripada fragrantica.com, iaitu kita mulakan dengan top notes. Top notes ada lemon, peach, lavender, ginger, mandarin orange dan juga bergamot. Untuk middle note ada pepper, cedarwood, patchouli, ada vetiver, rose, jasmine, Brazilian rosewood, anise, freesia dan juga gardenia. Dan untuk base note pula dia ada vanilla, tonka bean, leather, coconut, sandalwood, amber, oak moss dan juga benzoin. Kalau kita lihat note di sini, sangat banyak ingredient yang digunakan untuk perfume ini. Ya, kalau mengikut Fragrantica, sebenarnya ini adalah based on vanilla perfume. Tetapi untuk vanilla di dalam perfume ini sebenarnya tidak menyela. Ya, mungkin anda takut menggunakan perfume vanilla sebab perfume vanilla ini biasanya sangat manis. Ianya seperti perfume for women. Tapi ianya sebenarnya tidak. Ya, kalau anda nak nak hidu betul vanilla itu daripada depan sampai ke belakang, so jangan spray kat tangan. Kalau spray kat tangan, bau vanilla itu sangat sedikit dan sangat minimalis. Anda hanya akan mendapat dalam beberapa minit sahaja vanilla tersebut, so ianya tidak manis. Perfume ini sebenarnya hanyalah manis beberapa minit sahaja, tetapi selepas lebih daripada 40 minit, manis itu memang tak ada, bunga itu memang tak ada, fresh itu pun tak ada. Yang ada di sini untuk di base note nanti, dia akan ada bau amber, bau sandalwood, bau benzoin, bau leather, bau moss dan juga bau musk. So kalau anda tidak suka bau-bau tersebut, saya cadangkan berdasarkan pengalaman saya sendiri, spray di baju. Spray di baju, anda akan dapat bau fresh di depan tadi sampailah kepada ke belakang itu. Bau dia tidak jauh lari, maksudnya ia hampir linear. Ya, hampir linear. Tapi kalau anda spray kat badan, ianya memang bertindak dengan chemical badan kita. Ianya memang akan transisi from top to middle to base note. Anda akan dapat hidu semualah sebenarnya. Ya, itu kelebihan dan itu juga kekurangan dia. Kalau anda bukan jenis yang suka bau base note itu, sebab bau base note untuk lelaki jauh beza bau base note dengan perempuan. Bau base note untuk lelaki memang bau dia bau lelaki lah, ya, bau lelaki. So, untuk bau lelaki ini, bau dia memang kuat, bau dia memang long lasting. Satu kelebihan dia untuk bau untuk gradient untuk lelaki, biasanya ianya memang lasting dekat badan lelaki. Cuma kadang-kadang bau ni tadi dia tidak menyenangkan orang di sekeliling kita, terutama perempuan. Sebenarnya perempuan tak suka sangat sebenarnya dengan bau-bau jantan sebenarnya. Ya, sebab bau-bau lelaki ini dia macam jadi Pak Arab. Ya, bau-bau Pak Arab. So, untuk tukarkan benda itu, untuk terbalikkan piramid itu, so, saya akan gunakan perfume ini. Saya spray kat baju. Ya, saya spray kat baju. Kalau dekat baju, biasanya bau dia akan linear. Baru semua bau di dalam ingredient itu, dia akan menjadi linear. Semua ada. Kita hidup di sini, bermula daripada top tadi, for example lah, daripada top tu bau bergamot, ya, bau lavender, bau bunga, ya, bau peach itu, ginger, sampai kepada freesia, gardenia, pepper, ya, vanilla, tonka bean. Dia akan menjadi satu garis macam itu. Ya, ada orang tak suka macam tu, ya, ada orang tak suka bau yang satu garis. So dia nak dapat daripada top note bau macam ini, middle note bau macam ini, base note bau macam ini. Ada yang suka macam tu, tapi personally bagi saya, saya kurang gemar lah, kurang minat. Sebab biasanya bau yang base note tu saya tak minat sangat sebenarnya. Ya, sebab bau dia apabila kita pergi keluar daripada pejabat, bau kayu itu sebenarnya kadang-kadang menjengkelkan. Ya, sebab dia sudah bertindak balas dengan kimia badan kita. Jadi bau dia akan menghasilkan bau yang agak janggal. Ya, bau jantan itu memang janggal bagi saya. Dan pengalaman saya sendiri, biasanya memang saya akan ada saya spray kat tangan sini, for example kat sini, sini, sekali kat sini, sekali kat lengan sini,
dan selebihnya memang saya akan spray kat baju. Dekat baju biasanya perfume memang bernafas dengan baik sebenarnya, ya. Bukan hanya di badan saja. Dekat baju pun perfume bernafas dengan baik sebab dia dalam fabric kita, melainkan anda menggunakan pelembut kain. Kalau anda menggunakan pelembut kain dan spray perfume dekat dekat pakaian, ianya tidak dapat menghasilkan bau perfume yang seperti mana yang anda harapkan, kerana dia telah molekul perfume itu tadi telah bertindak balas dengan pelembut pakaian kita. So better jangan gunakan pelembut pakaian kalau kita jenis yang suka pakai perfume. Okay, itu cara saya sendiri. Sebab saya suka pakai perfume, so saya menggunakan pencuci pakaian saja tanpa menggunakan pelembut pakaian macam Soflan. So please don't use Soflan lah untuk pakaian kita. Cukuplah just cuci saja, ya, cuci pakai penyuci biasa saja, dan anda akan dapat bau perfume ini apabila anda spray kat baju. Kalau dia dah masuk dengan bau Soflan campur dengan bau perfume, mana satu yang kita orang nak hidu? Orang nak hidu bau Soflan itu kan, nak hidu bau perfume kita. So kita kena bijak lah. Sebab tu saya selalu nasihatkan dengan rakan-rakan yang baru berjinak-jinak dengan arena perfume ini, kena bijak menggunakan perfume. Perfume sebenarnya banyak dia, ada Eau de Toilette, ada parfum, ada parfum, ada yang lasting, ada yang sangat lasting, ada yang tak lasting langsung. Kita kena pandai guna perfume, di mana kita guna perfume, bila, ya, dengan siapa kita guna perfume. Kita kena bijak menggunakan perfume. Perfume itu terlampau banyak, jadi kita sendiri memilih, ya, kita sendiri memilih. Maksudnya kita kena bijak. Orang yang mencipta perfume itu, dia ada sebab dia kenapa dia mencipta itu. Jadi itu Eau de Toilette, di parfum, ada parfum, kenapa dia 4 jam saja, kenapa dia menjadi 6 jam, kenapa 8 jam, kenapa lebih daripada 10 jam. Dia ada sebab tertentu. Kita sebagai pengguna, kita yang memilih sebenarnya, ya. Kita yang kena pilih, kita kena tentukan, kita yang kena bijak menggunakan perfume tersebut. Itu adalah cara saya lah. Mungkin tips ini boleh digunakan, ya, supaya anda tidak menyesal membeli perfume. Sebab apabila saya baca komen-komen pada Facebook rakan-rakan, perfume ini tak lasting, perfume ini tak lasting, perfume ini, semua ada komplain tak lasting, tak lasting, tak lasting. Tapi sebenarnya memang perfume itu tidak ada yang lasting. Kalau ada yang lasting pun, adakah anda suka dengan bau itu? Itu persoalan pertama dia. Contohlah, ada perfume boleh lasting sampai 11 jam, sampai 12 jam. Anda suka tak bau bau perfume itu sampai 11 jam, 12 jam? Okey? Macam saya sebenarnya tak berapa gemar dengan perfume yang sampai 10 jam, sampai 11 jam. Sebab saya turun kerja pukul 8, balik pukul 5. Saya tak perlukan perfume yang sampai ke pukul 5 itu. Sebab tengah hari nanti selepas makan memang saya akan spray untuk mendapatkan freshness itu. Ya, freshness itu saya dapatkan kembali. Jadi untuk itu saya kena bawa botol ini. Kalau saya rajin bawalah masa itu. Dan saya kena bawa atomizer, iaitu di dalam meja yang kecil. Kita boleh spray ini kan, di pada meja yang kosong itu kita spray. Dan kita lepas itu boleh letak sini, Depmon lah macam ini, yang untuk menyegarkan kembali bau perfume kita selepas makan tengah hari. Dan sebabkan ini pun kebanyakan lelaki menggunakan bukan dompet kecil. Biasanya dia akan bawa dompet yang gedebuk besar macam itu. So simpanlah di sana, ya. Anda kena bijak. Sebab tu saya kata anda kena bijak bila guna perfume, macam mana guna perfume, ya. Boleh belajar di mana, dari mana-mana YouTube lah. Tapi ianya bukan 100% betul. Sebab anda adalah model sebenarnya. Anda adalah model. Walaupun banyak model perfume, sebenarnya anda sendiri adalah model. Sebab kita sendiri yang memakai, kita sendiri yang experience. Oh, jangan tengok dekat kawan ni, oh sedap lah bau ni dekat kau. Okay, lasting lah bau perfume ni dekat kau. Tapi sebenarnya kita sendiri yang kena alami. Kita sendiri kena try, baru kita tahu benda itu sedap ke tidak, baru kita tahu lasting ke tidak. So kalau tidak lasting, apa yang kita perlu buat?
Kalau dia dah lasting sangat, so apa yang kita perlu buat? So kita sendiri kena alami, kita sendiri kena bijak lah, ya. Untuk ini biasanya saya gunakan untuk turun kerja saja, untuk cuaca yang agak lembap, dah hujan, ya. Untuk guna malam pun boleh juga, sesuai juga, ya. Sebab perfume ini untuk Allure Homme ini sebenarnya agak versatile lah. Ya, agak versatile. Semua saya cadangkan janganlah spray perfume ini. Anda nak pergi gym, so please lah, don't waste the perfume. Ya, banyak lagi perfume yang boleh digunakan untuk pergi gym, bukan untuk ini. This one is for more for formal, ya, more for dinner, for work. Jadi kena bijak lah, ya, kena bijak menggunakan perfume. Dan biasanya untuk Chanel ini, kalau kita lihat kepada ingredient tadi sebenarnya, memang Chanel sangat mengutamakan apa namanya, dia punya quality lah, ya. Walaupun secara amnya sebenarnya quality ini kalau kita lihat daripada longevity nya tidaklah terlampau lasting, ya. Maybe 5 to 6 hours saja. Ini sebenarnya sudah memadai. Bagi saya perfume yang 5 hingga 6 jam itu sebenarnya sangat memadai. Sebab kalau kita turun kerja pun, dia dah masuk pergi ke jam 3, jam 4 macam tu, nak tunggu balik jam 5 saja. Ya? Kalau anda tak puas hati, so kita kena spray balik lah supaya kita mendapat bau freshness seperti mana kita turun kerja awal pagi tadi. Itu cara saya. So untuk video kali ini rasanya setakat ini saja yang saya boleh share. Kalau suka, klik like. Dan juga jangan lupa baru, ya, bagi yang telah baru jumpa, ya, bagi yang baru jumpa channel saya ini, boleh subscribe. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat malam dan jaga diri, ya, jaga diri di musim PKP ini, jaga kesihatan dan rajin-rajin cuci tangan lah. Dan jangan lupa pakai mask dan juga hand sanitizer di dalam poket anda. Bye bye dan selamat malam.